Peringatan kepada seluruh pengusaha Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menerbitkan Surat Edaran Nomor M2HK043/2024 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2024 bagi pekerja, buruh di perusahaan. Salah satu poin surat tersebut adalah pembayaran tunjangan Hari Raya, THR, keagamaan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan. Nah, pengusaha jangan sampai terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja dan buruh. Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker, yang telat membayar THR Lebaran 2024 akan dikenai denda sebesar 5% dari jumlah THR. Denda tersebut mengacu kepada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja dan buruh di perusahaan. Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Binwasnaker dan K3, Kemnaker Hayani Rumondang, Senin 18 Maret 2024. Ketika itu terlambat dibayar, maka dendanya adalah 5% dari total THR, baik itu secara individu ataupun nanti hitungnya per berapa jumlah pekerja yang tidak dibayar, ujar Hayani. Hayani menambahkan, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja dan buruh.